Yang penting baginda alaihissalatu wassalam, Rasulullah alaihissalatu wassalam membawa petunjuk di akhir zaman. Itu tak ada isu langsung. Maka timbul persoalan. Dr. Danial, maulid Nabi, apa perlu kita buat? Rabiul Awal, maulid sambut bila, Rizwan? Cuti hari Selasa kan, 12 Rabiul Awal. Para ulama yang mengkaji sirah, ya, mengkaji tentang tarikh kelahiran Nabi alaihissalatu wassalam, nampak ada kesepakatan bahawa baginda alaihissalatu wassalam dilahirkan pada tahun gajah. Nampak macam ada kesepakatan baginda alaihissalatu wassalam dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Dan ada kesepakatan bahawa baginda alaihissalatu wassalam dilahirkan pada hari Isnin. Tapi tidak ada kesepakatan tentang tarikh sebenarnya. Yang popular yang kita sambut itu yang disebutkan oleh Imam Ibn Jarir, Ibn Ishaq, Az-Zahabi dan sebagainya, 12 Rabiul Awal. Tapi Syekh Mubarak Furi tidak setuju dengan tarikh itu. Jadi tak mengapa, bukan perkara besar. Yang penting baginda alaihissalatu wassalam, Rasulullah alaihissalatu wassalam membawa petunjuk di akhir zaman. Itu tak ada isu langsung. Maka timbul persoalan, apa nak kita buat? Ada cuti. Saya mencadangkan pertama yang paling basic, semua kita kena belilah buku sejarah Nabi alaihissalatu wassalam, buku sirah. Kalau belum beli, mungkin cuti Rabiul Awal, pergi cari. Order. Saya suka sangat, antara buku yang saya suka, buku tebal-tebal ni, ialah tak payah sebut lah kot, buku tebal-tebal ni. Tapi buku yang agak bagus, Fiqhus Sirah. Fiqhus Sirah, ada sini. Fiqhus Sirah, ada. Fiqhus Sirah, karangan Dr. Sa'ad Ramadan Al-Buti. Syekh Sa'ad Ramadan Al-Buti. Ulama' akhir zaman lah, ulama yang baru meninggal. Masya Allah, nama kitabnya Fiqhus Sirah. Sirah ni sejarah, tapi fiqh dia bahas episod-episod sejarah. Contoh peringkat awal baginda di Gua Hira, dia bahas tentang Gua Hira itu bersandarkan hadis apa pula, sahih ke tak sahihnya, benda khilaf yang berlaku tentang mana. Dia ada fiqh. Jadi bukan sekadar cerita sejarah, tapi cerita yang melahirkan fiqh. Fiqh ni penting, kefahaman yang betul tentang sejarah. Saya mencadangkan antara buku sejarah yang saya suka sangat, iaitu Fiqhus Sirah karangan Dr. Sa'ad Ramadan Al-Buti. Baca bagi habis, jangan baca sekerat jalan. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, cuba mencontohi Nabi SAW dalam hidup, terutama di sudut akidah, sudut amalan dan juga akhlak. Itu agak penting. Dan untuk itu, kita kena belajar dengan ilmu berdasarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan yang ketiganya ialah berdakwah. Berdakwah. Jadi jangan kita lupa, Malaysia ini sebuah masyarakat majmuk, ramai non-Muslim. Tapi kita nak bertanya pada kita, berapa ramai pada kita yang telah berdakwah pada non-Muslim? Cerita tentang Nabi SAW kepada non-Muslim. Saya baru uploadnya dalam channel Empire Minda di DD. Tuan-tuan sila singgah Empire di YouTube, ke channel Dr. Danial, iaitu Empire Minda DDD. Saya baru upload satu tajuk video klip yang ringkas tentang dakwah non-Muslim pasca 9 September. Dakwah non-Muslim di Malaysia pasca 9 September. Saya akan ada sebut ayat Quran yang mementingkan dakwah dengan cara tertentu. Apa caranya, saya ada sebut. Dan saya angkat kepentingan dakwah ini dilakukan terhadap non-Muslim di Malaysia. Ini saya ada angkat video klip. Tapi sila singgah di Empire Minda DDD untuk melihatnya dan semoga mengambil iktibar daripadanya.
Tapi saya dari semasa ke semasa akan memberikan percuma pada non-Muslim buku ini. Ini saya kisahkan dalam video klip itu. Saya kisahkan tentang buku ini yang dirangsang oleh 9 September. Buku ini terhasil oleh Yang Kerdil Dr. Danial, terangsang kesan daripada 11 September 2001. Jadi terangsang selepas dua pesawat melanggar World Trade Center New York 11 September, kesan dari non-Muslim bertanyakan soalan, maka terhasil buku Dr. Danial ini yang saya edarkan percuma kepada non-Muslim. Dan saya ceritakan kepentingan kita berdakwah kepada non-Muslim, terutama di Malaysia, bukan memaki hamul mereka. Sila ke Empire Minda DDD untuk melihat video klip itu, insyaAllah.